Oke guys, hari ini di depan kalian ada menu penarikan yang bikin saya penasaran. Dan saya nggak sengaja nemu game ini. Dan saya akan mencoba membuktikan kepada kalian apakah game ini beneran bisa membayar guys. Karena di sini saya sudah mengumpulkan 291.200 rupiah guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Tapit Blast. What? Tapit Blast. Tapit itu apa guys? Buat kalian yang tahu tapit itu apa? Di sini gambarnya emot-emot guys. Ada emot-emot sedih, emot bingung, ada emot datar, ada emot kayu dan dan kita akan coba mainnya seperti ini aja, simple sekali. Jadi di sini misinya kalian harus mengumpulkan tapit-tapit ini. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna ungu. Kalian tinggal tap dan tersisa satu lagi, kita tap lagi dan warna ungu selesai. Kemudian warna hijau sekali tap aja sudah selesai, dan kemudian warna biru kita tap. Nah, itu dia guys. Kemudian ada lagi warna orange. Warna orange kita tap berapa kali? Nah, ini dia guys. Kita sudah menyelesaikan level 2 dan kita menuju level 3. Jujur aja saya baru bermain sebentar dan sudah mendapatkan 300.472 tadi guys. What? Dan di sini kita dapat 176.568 guys. Banyak sekali. Coba kita akan oke dulu. Dan ternyata nonton iklan guys. Oke, kita akan close dan kita dapat tadi 176.000 dan kita sudah membuka 477.040 guys. Wah, banyak banget, baru main sebentar, baru level 3 udah dapat segini. Biasanya saya nggak yakin kalau game-game yang terlalu gampang seperti ini guys, agak mencurigakan. Dan di sini puzzle map kita langsung level ke-4 guys. Level ketiga sudah kita selesaikan dengan gampang karena target cuma 2 dan dapat 146.000 lagi guys. Kita ambil aja dulu dan nonton iklan lagi guys. What? Ada Ko Johnny Chen di sini. A few moments later. Oke, kita akan close dan kita akan langsung aja ke menu penarikannya guys. Nggak usah kita ke level 4 karena kita langsung ke intinya aja. Saya akan klik di sini. Tadi di depan saya udah tunjukkan ke kalian menu penarikannya, dan di sini paling kecil itu Rp50 hadiah pendatang baru guys. Sepertinya yang 50 rupiah ini aja yang bisa ditarik guys ya. Saya sudah beberapa kali menemukan menu penarikan yang sama di beberapa game sebelumnya guys, sama persis. Jadi sepertinya ini cuma 50 yang bisa membayar, tapi kita coba ambil aja, lumayan Rp50 guys. Dan kita akan kas keluar dulu. Nah, ini dia guys, konfirmasi penarikan, jumlah penarikan Rp50, tarik akun. Oke, di sini ada contohnya 081 sekian sekian, jadi kita langsung masukkan aja secara penuh 081 sekian sekian sekian, dan kita akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Nah, ini dia guys, saya udah masukkan akun dana saya. Langsung aja 3, 2, 1. Oke guys, berhasil dikirim. Uang akan ditransfer ke akun Anda soon. What? Dan sambil kita menunggu lonceng dana yang indah itu, kita akan coba back dulu. Dan sudah berbunyi guys suara dananya guys. Berarti Rp50 tadi sudah bisa masuk. Dan kita akan coba di sini. What? Kenapa 0? Coba kita klik. What? Kenapa di sini tiba-tiba jadi 0 guys? Padahal tadi sudah terkumpul berapa ratus ribu. What? Coba kita mainkan sedikit, kita mainkan sedikit, kita akan mainkan. Mudah-mudahan saya bisa ngejar ke penarikan selanjutnya. Sayang kalau kita cuma sampai 50 aja hari ini guys. Coba kita akan tap dulu, kita akan tap dulu. Oke, mana lagi? Oh ini guys. Nah, kita sudah menyelesaikan level 5 dan kita masuk ke level 6. Mudah-mudahan dapatnya besar guys. 147.000-an. Dapatnya berapa? 161.000 guys. Kita oke dulu dan kita nonton iklan guys. Dan kita dapat 161.000 guys. Kita tarik lagi. Untung aja menu penarikannya cukup gampang. Jadi kita akan coba buktikan yang berikutnya, karena tadi saya lihat syarat untuk penarikan berikutnya adalah 145.600. Jadi cukup ini guys ya. Dan kita akan tarik aja yang 145.600. Kita akan klik. Oke, harus menonton 30 video. Hah, bahaya sekali guys. Apakah kita harus nonton 30 video? Sepertinya saya nggak yakin guys, karena udah beberapa kali saya bermain game yang menu penarikan seperti ini, cuman Rp50 aja yang membayar. Dan pada saat kita sudah nonton 30, nanti kita diminta untuk menunggu untuk waktu yang tidak tentu guys. Kalau terakhir, kalau nggak salah itu sekitar 72 jam, tapi nggak tahu guys ya. Jadi buat kalian yang sudah bermain game ini, tulis di kolom komentar apakah kalian sudah berhasil
membuktikan yang penarikan RP 145.600. Walaupun pengalaman saya ini nggak membayar guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk konten kali ini. Nggak usah panjang lebar lagi guys, karena saya sudah membuktikan apakah game ini bisa membayar. Dan ya, dibayar cuma 50 perak guys. Sisanya seperti yang penarikan saya sebelum-sebelumnya di game yang lain, itu tidak kunjung masuk guys ya. Dan akhirnya untuk konten game kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.